Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih tutorial yaitu bagaimana cara masuk WA web di laptop maupun di PC ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan WhatsApp itu di laptop maupun di PC dari modal WA yang ada di Android, itu sangat mudah sekali teman-teman ya caranya. Pertama, untuk di laptop kalian atau di PC komputer kalian, silahkan masuk ke Google Chrome seperti ini. Kalau udah, nanti silahkan kalian cari aja di pencarian Google, tulis yang namanya web titik WhatsApp ya. Nah, yang atas sendiri nih web titik WhatsApp.com, kita klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti akan muncul kode barcode ini tiap kita close kemudian kita buka lagi itu akan berbeda-beda ya. Jadi kalau sudah muncul kode barcode seperti ini, silahkan kalian buka HP kalian masing-masing, silahkan buka aplikasi WhatsApp. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan klik ikon 3 titik di pojok kanan atas di HP-nya, klik menu perangkat tertaut. Nah, ya ini, klik tautkan perangkat. Nah, klik OK, dan silahkan kalian scan ya kode yang ada di laptop itu pakai HP kalian itu. Nah, kayak gini doang. Ya, otomatis nanti semua percakapan yang ada di dalam HP ini nanti akan masuk semuanya ke dalam WA web. Nah, ini udah masuk nih keterangannya Google Chrome Windows ya yang lagi aktif. Jadi nanti di sini akan masuk percakapannya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada panggilan, ada pesan yang di WA web sini masuk, yang di sini pun juga akan masuk teman-teman ya. Jadi berfungsi semuanya. Kayak gitu. Oke, teman-teman ya, udah paham ya? Nanti pokoknya kalau ada ya gambar masuk ke sini ya masuk ke sini juga, masuk ke sini ya masuk ke sini juga, semuanya bareng. Oke, itu cara mudah untuk menggunakan WA web di laptop maupun di PC. Semoga tutorial sederhana ini bisa berguna, bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video dan terima kasih sudah menonton video ini.